Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para audience, pada murid-murid sekalian. Bertemu kita pada sesi refleksi untuk BM, untuk cekal BM X6 unit ke-17. Baik, pada sesi hari ini kita akan melihat aktiviti dan membuat sedikit refleksi tentang aktiviti yang telah dilakukan oleh murid-murid dalam unit ke-17. Baik, kita lihat dulu kita imbas semula untuk unit ke-17, untuk cekal BMS6. Kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran yang murid akan capai. Yang pertama, murid akan membaca petikan dengan jelas dan lancar. Seterusnya, mengeksplorasi maklumat dan membina persembahan berdasarkan panduan. Seterusnya, menjawab soalan pemahaman. Dan yang keempat, mempersembahkan maklumat yang telah dikumpul. Baik, imbas kembali tarikh-tarikh pelaksanaan. Ini adalah tarikh-tarikh pelaksanaan yang bermula dari 3 Mei sehingga 8 Mei, bermula dengan aktiviti pengenalan dan seterusnya aktiviti sesi refleksi. Di sini juga dinyatakan teknologi yang digunakan sepanjang aktiviti PDP-C untuk unit ke-17 ini. Baik, ini adalah aktiviti penerangan. Baik, untuk aktiviti ini, murid-murid sudah membaca, sudah dapat menonton video, walaupun mereka tak buat komen, tapi saya menganggap mereka telah membuat, telah menonton video tersebut dan membuat sedikit ulang kaji ada arahan-arahan yang telah saya sediakan untuk aktiviti sepanjang minggu tersebut. Walau bagaimanapun tak ada komen daripada mereka, sebab kita masih lagi, sebab kita ada kumpulan khas dalam aplikasi WhatsApp. So jadinya di samping saya letak video penerangan ni di halaman YouTube, saya juga letakkan link di dalam kumpulan tersebut, dan mungkin mereka tak balas di sini tapi mereka buat apa, soal jawab dalam kumpulan tersebut untuk memastikan mereka faham apa ke arahan yang saya sampaikan dalam video tersebut. Baik, seterusnya kita lihat aktiviti yang pertama. Aktiviti pertama ni saya meminta murid-murid untuk membaca petikan secara keseluruhan. Dan seterusnya mereka akan memilih dua perenggan saja daripada keseluruhan petikan tersebut tu. Mereka hanya pilih dua perenggan dan mereka rekod video pembacaan masing-masing. Dan seterusnya mereka akan kongsikan video tersebut dalam WhatsApp. Dalam aktiviti ni apa yang saya akan lihat, macam manakah mereka membaca petikan tersebut, adakah mereka dah lancar. Kalau mereka dah tahun 6, patutnya mereka dah lancar, tak ada masalah. Jika kalau tergagap sikit tu, itu masalah yang minor, sebab patutnya kalau untuk mengatasi masalah tersebut mesti ada pra bacaan terlebih dahulu, baca diimbas seluruhan petikan dan seterusnya baru mereka buat rakaman video. Untuk aktiviti ni, kita lihat video pembacaan mereka. Okey, kita lihat dulu. Ini murid kita yang pertama. Okay, baik. London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar rempah ratus yang terkenal pada peringkat antarabangsa.
Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratus dari Malaysia. Beliau juga menggunakan rempah ratus ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terselah dalam masakan Malaysia. Okey, baik. Dalam video ini, murid ini telah membaca petikan secara dengan lancar. Tone suara pun ada naik dan turun, walaupun ada sedikit ada gagap-gagap sikit. Mungkin gagap sebenarnya, mungkin dia masih tak ada buat pre-reading, so jadinya dia terus membaca. Jadinya inilah perkara yang kerap berlaku. Tapi tak ada masalah, sepanjang pembacaan, bacaannya lancar, jadi tak ada masalah. Bukan gagap, maksudnya tidak ada masalah dari segi berhenti lama sangat ataupun mungkin kena mengeja. Keseluruhannya dia boleh baca dengan lancar. Dan murid ini, kita kalau dalam JSKP itu, dia membaca dengan jelas dan lancar. Baik, kita teruskan dengan murid yang kedua. Okay, murid yang kedua, kita akan lihat murid ini ya. 17 Mei. Okay. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar rempah ratus yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Okay, ya, murid ini dia keseruannya dibaca dengan lancar. Tak ada tersangkut, tak ada merangkak, tak ada mengeja. Walaupun tadi ada perkataan London, sebenarnya dia kata perkataan London, tapi dia pakai, mungkin dia membaca ikut fonetik huruf. Jadi ini dia akan sebut begitu. Tapi secara keseluruhan, murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Ada tona yang masih menaik, tapi tak ada masalah. Yang penting dia dapat membaca dengan jelas dan lancar. Baik, seterusnya kita nak lihat kepada murid yang ketiga. Murid yang ketiga ni agak panjang sikit, tapi tak apa, kita dengar saja bacaan. London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar 400 yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Norman juga tukar masak utama mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratus dari Malaysia. Beliau juga menggunakan rempah ratus ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terselah dalam masakan Malaysia. Norman juga sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Antara masakan Malaysia yang dijual di restoran termasuklah sate, roti canai dan masakan lemak cili padi. Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap menebal. Selain itu, Norman juga turut menyertai banyak pertandingan masakan pada peringkat antarabangsa. Beliau juga telah menangi pelbagai anugerah sepanjang usianya, mengharumkan nama negara di persada dunia. Antara kejayaan termasuklah Chef Muda Asia dan Timur tahunan terbaik pada anugerah Kari Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef tahunan terbaik pada anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009. Pada tahun 2010 pula, beliau dipilih selaku Chef Rahmi pada pasukan komunitas tersebut. Walaupun Norman telah lama menetap di London, namun semangat patetik tetap utuh dalam jiwa. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia sebagai bukti cintanya kepada tanah air beras terpancar apabila jalur gemilang diikibar setiap kali demonstrasi masukkan adakan di luar negara. Namun Malaysia sentiasa dekat di hati beliau, dia pun berada di pertanggungan. Oleh sebab itu, beliau dikenal sebagai Malaysia Chef Norman Muda.
Musa di samping itu beliau tetap berbahasa Melayu bila dikunjungi oleh pelanggan dari Malaysia. London, 17 Mei, Norman bin Musa, seorang rakyat. Okey, baik. Kita dah dengar bacaan murid ini. Murid ini sebenarnya dia dah ikut tugasan, dia kena baca dua perenggan saja, tapi dia baca keseluruhan petikan. Okey. Dan saya menganggap dia akan ini dia akan teruskan dengan dua rangkap dua perenggan yang dia akan pilih tu. Jadinya sebab tu dia merakam secara keseluruhan ya. Walau bagaimanapun, dalam video ni, murid ini dia membaca dengan jelas, dengan lancar, tak ada mengeja. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat kat sini, terdapat beberapa perkataan bahasa Inggeris. Perkataan bahasa Inggeris yang macam mana sebutan macam video yang sebelum tadi, murid sebut menyebut London sebagai London. Macam ni tadi, murid ni tadi Manchester, dia agak susah untuk menyebut perkataan Manchester tersebut. Oleh yang demikian, sebenarnya untuk bahasa Inggeris ni, perkataan bahasa Inggeris ni, dia kena bukan setakat bahasa Inggeris saja, even nama orang sekalipun, nama orang asing, okay, kita kena tahu, kita kena tahu macam mana mereka menyebut nama tersebut, ya, nama tempat ke, nama orang ke, sebab benda-benda ni memainkan peranan. Okay. Kalau kita salah sebut, seolah-olah kita tidak peka, ya, tidak peka terhadap sekeliling. Kadang-kadang ada orang ejaannya begini tapi sebutnya lain. Okay, ada yang menyebut lain tapi ejaannya begini. Jadinya untuk pembacaan ataupun ini untuk peringatan pada semua untuk tahu nama yang ataupun nama tempat, nama orang yang nama orang yang asing lah, yang asing daripada Malaysia, komuniti Malaysia. Even dalam komuniti Malaysia pun ada yang ada nama apa yang lain, bukan nama lain lah, maksudnya nama dari nama orang putih ataupun apa saja, kita kena tanya dulu macam mana nak sebut nama khas tersebut, sebab kita takut nanti kalau kita tersalah sebut dia akan jadi isu nanti. Baik, secara keseluruhannya murid ni membaca dengan jelas dan lancar. Baik, kita teruskan pada murid yang keempat. Baik, kita lihat murid ini. London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar rempah ratu yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratu dari Malaysia. Beliau juga menggunakan rempah ratu ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terselah dalam masakan Malaysia. Okey, baik. Murid ini dia dah membuat prabacaan, walaupun saya tak tahu, tapi dari cara beliau mengujarkan, melontarkan bacaan itu seolah-olah dia telah membuat bacaan awal dan seterusnya dia membaca. Dia dah buat bacaan awal, dia mungkin buat latihan 1-2 kali dan dia membaca dengan jelas dan lancar, tak ada kesalahan, tak ada mengeja. Dan ton suara, nada suara pun pada kadar yang tepat. Jadinya murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Baik, kita nak teruskan kepada murid yang kelima. Okey, murid kelima. Namanya juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan 400 dari Malaysia. Beliau juga menggunakan 400 ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terselah dalam masakan Malaysia. Sekian, terima kasih.
Okey, baik. Murid ini membaca dengan jelas dan lancar. Tak ada masalah juga. Cuma kita nampak lihat kat situ dia berhenti sekejap. Agak lama sikit. Itu mungkin disebabkan oleh dia belum tak buat pra-bacaan. Jadinya dia terhenti sekejap. Terhenti sekejap. Lepas tu baru nyambung. Tapi secara keseluruhan bacaan dia tak ada masalah. Tak ada ejaan. Dia tak merangkak ataupun yang semua waktu dengannya. Jadinya murid ini dia dapat membaca dengan jelas dan lancar. Baik, kita nak teruskan kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua. Baik, aktiviti yang kedua, mereka kena mengeksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber. Kemudian berdasarkan penyataan masalah, seterusnya mereka kena menulis maklumat yang mereka kumpul dalam halaman yang disediakan. Lepas tu aktiviti tu dilaksanakan dalam kumpulan berdua. Dan yang terakhir, tugas ini berkaitan dengan tokoh, pada data tokoh lah. Jadinya kat sini, dalam aktiviti ni kita dapat lihat penyataan secara umumnya murid saya adalah 4 orang, tapi yang kerap menyertai adalah 6 orang. Walau bagaimanapun, untuk aktiviti yang kedua ni hanya ada 2 kumpulan saja yang melaksanakan tugasan ini. Okey, baik, kita lihat halaman tersebut. Saya menggunakan halaman Padlet sebab halaman Padlet lebih mudah, lebih mudah untuk memaparkan, untuk mengumpulkan maklumat. Tapi walau bagaimanapun, dia tidak sesuai kalau terlalu ramai untuk mengurang, disebabkan saya, murid saya tak ramai sangat. Dia tak ramai, memang hanya 6-8 orang. Yang menyertai pun 6-7 orang. Jadinya lebih mudah untuk saya menggunakan aplikasi Padlet. Kita memilih Padlet ni sebab apa? Sebab kita melihat pada background murid juga, macam mana mereka menggunakan teknologi ketika di rumah, dan juga kita praktis penggunaan teknologi ketika di sekolah. Sebab benda-benda ni main peranan. Kalau kita tak praktis dari awal, maksudnya kita tak menggunakan teknologi dari awal, okay, macam mana kita nak assume mereka boleh guna ketika di rumah? Dan kenapa kita memilih teknologi yang lebih yang baru, sedangkan mereka boleh guna teknologi yang mereka biasa guna? Kenapa kita tak gunakan kelebihan itu? Oleh sebab yang demikian, saya mengambil inisiatif peluang tersebut menggunakan teknologi yang mereka dah biasa buat untuk pelaksanaan tugasan ini. Okey, baik, kita lihat untuk aktiviti 2. Okey, aktiviti 2, mereka kena mencari dan mempersembahkan maklumat. Sebenarnya mencari ialah tugasan yang kedua, mempersembahkan maklumat adalah tugasan yang keempat. Objektif dan objektif keempat lah ya. Jadinya kita lihat kat sini, untuk kumpulan yang pertama, tokoh yang mereka kena cari adalah Syekh Muzaffar. Yang kumpulan yang kedua adalah Tunku Abdul Rahman. Dan kumpulan ketiga adalah tokoh Lee Chong Wei. Ada 3 tokoh yang berbeza kat sini. Dan kumpulan satu ialah tokoh akademik. Kita boleh assume sebagai tokoh akademik. Tokoh yang kedua adalah dari bidang politik, dan yang ketiga dari bidang sukan. Baik, untuk kumpulan satu, baik, kita lihat apa tugasan yang mereka kena buat. Mereka kena cari gambar tokoh, seterusnya nama tokoh, seterusnya tarikh lahir, pekerjaan tokoh dan jasa tokoh. Saya juga meminta mereka untuk menulis nama ahli supaya kita dapat tahu siapakah yang buat, siapakah ahli dalam kumpulan ini. Jadinya maklumat tidak begitu sukar, dan saya juga menyediakan satu link supaya rujuk di sini. Sebab kenapa? Dekat sini mereka akan membaca, mereka kena memahami, dan mereka akan mengeluarkan, mereka akan menyaring maklumat daripada petikan ini supaya mereka dapat masukkan segala maklumat yang berkaitan dalam Padlet
ini. Baik. Lihat di sini murid ini minta mereka untuk memuat naik gambar dan ini adalah mereka dah berjaya. Maksudnya di sini mereka telah menguasai satu kemahiran yang lain. Di samping menulis, mereka juga telah berjaya untuk memuat naik gambar. Baik, di sini maklumatnya, nama, tarikh lahir, pekerjaan, baik, apakah jasanya. Ha, inilah impact dia. Bila dia dah seronok, dia dah tahu yang Padlet ni boleh upload macam-macam. Ini yang kita nak, nanti dia akan pandai sendiri. Tiba-tiba dia tamat sikit, terima kasih. Ini yang kita mahukan. Maksudnya dia tahu bila mempersembahkan sesuatu tu, di akhirnya mesti ada ini. Walau bagaimanapun, secara persoalan dia tak, atas tu dia tak tulis apakah nama ke, apa ahli ke. Tapi walau bagaimanapun dekat bawah ni dia tulis nama ahli ni apa dan siapa ahli-ahlinya. Baik, untuk kumpulan dua, mereka kena buat tugasan mencari maklumat tentang Tunku Abdul Rahman. Okey. Okey, Syafril dah ada. Okey, untuk tugasan dua ni, murid ni dah selesai. Walau bagaimanapun mereka tidak mempersembahkan tugasan, tapi maklumat dah ada. Okey, gambar dah ada. Dah ada. Okey, baik. Okey, maklumat ni semua dah ada. Walau bagaimanapun tidak begitu tak begitu lengkap. Tidak beginilah, tidak ada apa partition-partition ini apa ni apa, jadinya dia jadi maklumat ni agak bercelaru. Jadinya walau bagaimanapun ia adalah satu usaha yang baik daripada kumpulan dua. Saya ada letak video Ella Walker, patutnya kena letak video kemerdekaan. Tak apa, ini adalah salah satu usaha yang baik. Mungkin kemudian bila kita terangkan, mungkin lepas ini murid-murid yang buat aktiviti perkumpulan dalam Padlet, jika berkaitan dengan toko, mungkin mereka boleh letak video tentang okay, macam Tunku Abdul Rahman, video video tentang kemerdekaan, okay. Masa dia beliau melakukan merdeka tu, dia boleh masuk kat sini, okay. Mungkin Syed Muzaffar mungkin ada satu dua klip ketika berada di angkasa lepas, dia boleh letak kat sini. Baik, kita lihat pada tokoh yang ketiga, kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga membuat mencari maklumat tentang tokoh sukan, iaitu Datuk Lee Chong Wei. Kita lihat dulu. Maklumatnya, panduannya sama juga. Sama untuk setiap kumpulan, cuma maklumatnya berbeza, mereka kena cari. Ini adalah salah satu pendekatan, iaitu task-based learning. Task-based learning, mereka kena mencari maklumat yang berbeza dan pada akhirnya dia kena berhimpun dan membentangkan sesuatu dalam kumpulan. Okay. Baik, di sini dia task-based learning tapi jigsaw, teknik jigsaw. Mungkin cikgu yang menonton, audiens yang menonton video ini boleh mencari maklumat tentang teknik tersebut. Baik, ini adalah contohnya. Dia letakkan maklumat yang ringkas, memenuhi keperluan semua. Okay, tapi video Ramadan. Okay, usaha yang baik, tapi seperti yang saya nyatakan tadi, boleh letak aksi Datuk Lee Chong Wei, macam mana beliau masa menentang siapa, Lindan ke, okay, dalam palet ini. Baik, secara keseluruhannya, tugasan ini telah dilaksanakan dengan baik dan ini menunjukkan bahawa mereka berjaya. Okay, mereka telah berjaya untuk membaca petikan. Okay. Seterusnya, mereka berjaya untuk menyaring maklumat. Seterusnya, berjaya untuk mengumpul. Dia dah saring, dia kumpul. Seterusnya, dia membentangkan maklumat. Maka membentangkan, menyediakan sebuah pembentangan.
okay, dalam ballot ini. Dan yang terakhir, mereka telah berjaya untuk melaksanakan aktiviti persembahan. Okay, walaupun ada satu lagi kemahiran yang mereka dah berjaya, iaitu kemahiran ICT, di mana mereka bukan setakat sahaja menulis, tapi mereka dah berjaya untuk memuat naik gambar dan juga memuat naik video. Baik, itulah yang kita mahukan. Baik, kita teruskan kepada aktiviti ketiga. Baik, aktiviti ketiga. Okay, aktiviti ketiga adalah mereka kena membaca petikan dan menjawab soalan pemahaman dalam Google Form. Baik, dalam aktiviti ini, ini adalah aktiviti yang rutin, ya, rutin yang kita lakukan, di mana murid akan menjawab soalan pemahaman. Okay, mereka akan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang telah dibaca. Dan seterusnya, dan seterusnya mereka akan mereka dah, dah baca petikan, mereka akan jawab soalan berkaitan dengan petikan yang dibaca tadi. Di sini kita dapat mengukur, kita nak mengukur kemahiran, kefahaman mereka terhadap bahan yang telah dibaca. Amat penting, ini adalah kemahiran yang amat penting sebab kita tak nak mereka hanya tahu membaca saja, tetapi mereka tidak memahami apakah isi kandungan, apakah maklumat yang disampaikan dalam petikan tersebut. Okay, amat malang kalau mereka hanya dapat baca, mereka dapat jawab tapi mereka tak faham apa yang mereka baca. Baik, kita lihat kepada tugasan tersebut. Baik, kita lihat pada tugasan. Baik, kita lihat kat sini. Respon murid ada 5 orang. Baik, ya, ini adalah senarai nama murid. Baik, kita lihat secara keseluruhan. Okey, soalan yang pertama bentuk multiple jawapan aneka pilihan MCQ. Okay, jadinya ada A, B, C, D, polis, tukang kebun, tukang masak dan doktor di sini. Norman bin Musa dalam petikan dah ada, jadinya tak ada masalah. Jadinya jawapannya adalah tukang masak, 100% jawapan betul. Baik, kita lihat dulu macam mana mereka menjawab, maksudnya struktur jawapan mereka. Berdasarkan pada markah yang di dinyatakan dalam soalan ini. Baik, kita lihat nombor 2, apakah makanan yang dijual untuk mempromosikan masakan Malaysia. Di sini kita lihat markahnya 2. Maksudnya kat sini, untuk jawab soalan gini, kalau saya, saya akan ajar tutup ini. Okay, maksudnya kita tutup apakah ini. Salin dulu ini, salin dulu yang saya tak birukan ni, dan baru bagi jawapan. Jadinya kat sini, jawapannya begitu, seperti ini. Makanan yang dijual untuk mempromosikan masakan Malaysia ialah, okay, sate, perut canai dan masak cili padi. Okay, ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Walau bagaimanapun, kita kena lihat juga macam mana, apakah ada tak kesalahan dari segi ejaan, ketinggal perkataan ke. Jadi kat sini ada satu, untuk jadi untuk. Okay, ejaan semua baik. Murid yang kedua, okay, baik. Untuk mempromosikan masakan Malaysia lah. Okay, baik. Ini adalah ini adalah contoh murid yang menjawab soalan ini secara jawapan terus, direct answer. Maksudnya dia ambil yang ini saja. Ini adalah jawapan yang akan memberi memberi markah, satu markah saja sebab dia tidak menjawab ikut struktur ayatnya yang kita perlukan. Okay. Jawapan memang betul. Ini ada isi. Cuma dia dah ada isi. Cuma sekarang ni dia tak ada apa, kalau dalam masa dia ada bunga, bukan bunga. Maksudnya macam structure ayat tu lebih gramatis lah. Okay, lebih gramatis. Ni sebab apa? Bukannya kalau dalam bahasa lisan tu awak apa-apa ayam. Macam tak sedap kan? Sedangkan dia punya markah tu markah yang memerlukan dia membuat ayat yang lengkap dan gramatis. Contohnya kalau kita sebut awak nak apa-apa, saya nak makan ayam goreng. Kedai makcik Kia. Contoh itu adalah contoh membina ayat yang gramatis dan lengkap. Kalau kita cakap ayam goreng je,
maksudnya tidak lengkap. Kita pun kita tahu isi dia, dia makan ayam, tapi apa apa yang apa gramatis tak ada, eh. Baik. Walaupun ayat jawapannya betul, cuma kurang gramatis. Baik, ayat yang murid yang kelima. Baik. Saya keseluruhan murid mungkin dah melihat video-video yang lepas, jadi dia telah mengambil sedikit ingatan tentang apa yang cikgu telah tekankan. Jadinya inilah hasilnya, daripada 5 ada 4 jawapan yang lengkap. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan yang ketiga. Nyatakan satu kejayaan beliau dalam pertandingan masak pada peringkat antara bangsa. Peringkat antara bangsa. Satu kejayaan bidang masakan peringkat antara bangsa. Itu adalah kata kunci yang murid kena cari dalam pertandingan ini. 2 markah. Jadinya mereka boleh jawab, okay, satu kejayaan beliau dalam pertandingan masak pada peringkat antara bangsa ialah. Baik, ini adalah contoh dia. So, beliau, okey, ialah chef muda Asia. Asia mesti di antara bangsa. Asia muda dan timur. Baik, sebagai sebuah rasmi, pasukan Formula One Lotus boleh terima. Okey, adalah chef muda timur. Okey, anugerah dari Asia 2012. Okey, baik, kita lihat kat sini. Okey, jawapan yang sesuai yang tepat adalah Syekh Muda Asia, Syekh Muda Asia Timur. Okey, ini bukan kejayaan. Okey, ini bukan kejayaan, tapi ada isi, memang terpilih sebagai chef rasmi. Ini pun salah satu kejayaan juga sebagai chef rasmi. Yang ini juga betul. Baik, kita lihat isi yang ini dah ada isi. Okey, kita lihat DAPAM. Okey, kita pun tak memahami apakah maksud DAPAM. Maksudnya dalam. Ada masalah dari segi typing ada masalah typing, typo lah orang cakap. Okay, baik kat sini, okay tak ada masalah. Okay, kejayaan beliau, dia tukar ayat tukar ayat kejayaan beliau dan pemasakan peringkat antarabangsa ialah tak ada, kata umum. Okay, tapi masih ada GC. Okay, ialah beliau juga sebagai usia rasmi, baik. Baik, ini ni boleh gugur satu sebab tiada ayat jawapannya kurang gramatis Baik, ni okey, baik saya keseluruhan murid dapat menjawab dengan tepat. Baik, kita lihat. Berikut adalah bukti patriotism oleh patriotisme oleh Syed Rahman kecuali apakah buktinya kat situ Baik. Kita lihat kat sini. Ini adalah jawapan yang betul. Okey, memang dia menggunakan ada tidak masak-masak masakan barat, memainkan lagu etnik kreatif di restoran. Jika baca betul-betul, yang tak ada dalam petikan adalah memainkan lagu etnik kreatif di restoran. Jadinya ada 2 orang murid saja yang menjawab jawapan soalan ini dengan tepat. Baik. Kita lihat yang kelima. Apakah pendapat kamu? Pada pendapat kamu, apakah yang kamu lakukan untuk menyemai semangat cinta kepada negara? Mengapa? Baik, jawapan ini memerlukan murid memberi pendapat dan juga sebab. Kerana ada 3 dan juga akan diberi 3 markah setiap jawapan yang tepat jawapan yang relevan. Bukan tepat, yang relevan. Sebab pendapat ni dia tidak boleh kata tepat, dia kena kata relevan, maksudnya yang sesuai logik akal. Okey, baik, secara keseluruhan ramai yang menjawab dan mula menjawab dengan tepat. Pada pendapat saya, perkara yang saya lakukan untuk menyemain di typo, okay. Semangat cinta pada negara ialah saya akan berhenti semasa aku dimainkan cinta kepada negara. Okey, benda yang mudah. Benda yang mudah. Berhenti. Okey. Semasa lagu negara pun dimainkan. Kadang-kadang kita tak terfikir. Ini pun salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara. Berhenti ketika lagu negara pun dimainkan. Kenapa? Untuk cinta kepada negara. Jika saya, ini saya award pada 3 markah. Sebab walaupun simple, tapi relevan. Masuk akal. Baik, seterusnya, pendapat saya, nasihat ialah gunakan bahasa Melayu pada paruh pelanggan.
Baik, dia dah beri jawapan tetapi dia tak beritahu sebab. Jadinya ini boleh kita bagi dua markah menggunakan bahasa Melayu. Ya, contoh jawapan yang mudah, simple. Berhenti, masa lagu negara aku, guna bahasa Melayu. Baik, seterusnya, Mai cerita pada negara, sentiasa membula lagu negara aku, membula lagu patriotik dan menggunakan masakan Malaysia lebih banyak. Okey, dia dah bagi dua contoh tapi tidak memberi, tidak menyatakan sebab. Sebenarnya untuk soalan begini, satu contoh saja telah baik dan okey, dan bagi satu sebab kenapa. Okey, macam ini, membula ni saya tidak mencari maklumat. Membula ni saya tak memahami. Memainkan lagu patriotik mungkin. Okey. Mungkin mainkan lagu patriotik kenapa? Okey. Memperkenalkan masakan Malaysia lebih banyak. Kenapa? Yang itu yang kita perlukan. Kalau macam ni, murid ni boleh dapat dua markah saja. Walaupun dia bagi dua, ini adalah contoh. Ini bukan sebab. Baik, seterusnya kita lihat. Saya sih ingat negeri sendiri mengenang perjuangan insan-insan terdahulu sentiasa bersikap patriotik kepada terhadap negara. Baik, dalam dalam jawapan murid ini, dia tidak memberi jawapan yang gratis. Kalau kita lihat ini pada nampak saya, dia terus bagi jawapan dan tiada disertakan dengan mengapa. Maksudnya sebab. Bila tiada sebab macam ini, maka dia boleh turun kepada satu markah. Dia ada isi, dia ada jawapan tapi tidak gramatis, tidak ada sebab. So jadinya dia akan turun, dia akan turun kepada satu markah walaupun panjang. Okay. Sebab tidak memenuhi keperluan yang dikendaki oleh soalan. Baik, seterusnya pendapat saya, Jik, yang saya akan menyemai semangat cinta luar negara ialah mengibarkan bendera jalur gemilang jika saya menjadi chef di luar negara. Okey, mengibarkan jalur bendera jalur gemilang ni betul, cuma sebab dia kenapa? Kenapa awak, kenapa kita kibarkan jalur gemilang? Itu yang kita nak. Okey, bukannya jika saya menjadi chef. Ini lebih kepada prediction ataupun ramalan semata-mata. Okay, baik, jadi kat sini kita dapat lihat ini markah yang sesuai untuk budak ni dapat ialah dua markah. Okay, baik, kita lihat secara individu. Kita review saja. Saya tak nak mengulas jawapannya sebab kita dah ulas secara keseluruhan tadi. Ini just untuk imbas saja jawapan-jawapan murid yang telah menjawab soalan ini. Dan juga saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu ataupun audience yang menonton pada hari ini macam mana kita boleh membina satu soalan pemahaman. Satu soalan pemahaman. Kita kena ada ni, kita kena ada petikan dan juga soalan. Kalau boleh letak markah sekali sebab normally dalam soalan peperiksaan mereka memang ada markah. Baik. Cuma untuk soalan yang begini, saya tak ada setkan markah yang automatic mark sebab dia ada soalan respon terbuka. Jadinya kalau respon terbuka ni memang memerlukan murid ni jawab sebetul, sebiji sama. Jadinya kita kena faham anak murid kita ni dia kreatif dan dia kadang-kadang dia ada jawapan yang betul, cuma kadang jawapannya berbeza dengan jawapan skema. Padahal betul. Jadinya sebab tu saya tidak menetapkan sebagai kuis. Sebab kalau kita tetap sebagai kuis, nanti itulah markah dia. Jadinya dia tak ada, orang kata, tiada keadilan kepada dia supaya jawapan tu jawapan dia betul tapi kita bagi salah sebab tak ikut pada jawapan yang kita set. Itu tidak patut kita buat, ya. Baik, seterusnya kita lihat kepada aktiviti yang keempat. Aktiviti yang keempat, murid-murid ni akan membentangkan hasil perbincangan kepada rakan-rakan. Sesi perbentangan akan dilaksanakan secara berkumpulan. Okey, tiga sesi akan dilaksanakan. Sebabkan tadi ini adalah aktiviti yang berkait dengan aktiviti yang kedua. Dia dah siap maklumat tadi semua. Dalam Padlet dia dah isi.
Jadinya kita bagi ada satu hari untuk mereka bersedia, dan pada hari 7 bulan ni kita buat aktiviti pemenangan secara atas talian. Saya dah sharekan link tersebut di halaman di channel saya. Aktiviti pemenangan tersebut nampak lebih menarik sebab bertiga saja, saya dengan dua orang murid. So mereka bersoal jawab antara satu sama lain, kita berbincang sama-sama, dan diharap bila ada perbincangan begitu, komen di bawah video tersebut adalah ada sesi soal jawab antara audience dengan audience lah. So nanti bila audience bagi soalan, kita akan pass pada murid, mereka akan jawab dalam tu juga Dan untuk aktiviti ini, dua kumpulan telah selesai membentang. Ada satu kumpulan je yang tidak membuat pembentangan. Walaupun tahniah kepada kumpulan-kumpulan yang telah membentangkan hasil perbincangan mereka. Tahniah yang lagi saya ucapkan. Baik, seterusnya kita lihat kepada aktiviti penutup. Aktiviti penutup sebenarnya aktiviti refleksi lah, supaya ini punya aktiviti. Kita buat pada 8, walau bagaimanapun 8 bulan tu ada salah sikit, so tak dapat dilaksanakan secara segera. Jadinya inilah hari ni saya membuat aktiviti refleksi untuk sepanjang minggu ke-17 dan ke-19 dengan saya untuk aktiviti mereka. Dan saya keseluruhannya, murid-murid ni telah melaksanakan tugasan dengan baik. Saya pun ada bertanya dengan ibu bapa mereka apa yang mereka buat, dan betul mereka ada buat sedikit perbincangan. Saya tak tahu sebab mereka tak buat, tidak membincangkan dalam kumpulan yang saya sediakan, tetapi mereka bincang sama mereka. Sebab dalam kumpulan WhatsApp tersebut, kumpulan tu semua ada, jadinya susah untuk mereka nak bincang secara berkumpulan. Jadinya mereka bincang, so ada kumpulan kecil-kecil yang lain-lain. Dan untuk bacaan tu ada 3 orang yang tak selesaikan tugasannya. Pembacaan okey, tak ada masalah, jelas, lancar. Aktiviti berkumpulan pun dilaksanakan dengan baik, mengikuti apa yang kita perlukan. Seterusnya aktiviti menjawab soalan pemahaman pun dilaksanakan dengan baik. Walaupun ada beberapa orang murid yang menjawab secara poin saja, maksudnya dia menjawab isi saja. Jawapan ada, isi ada, cuma gramatisnya kurang. Kalau ini pun secara majoritinya, murid-murid telah mengerti apakah, macam mana nak menjawab soalan menggunakan ayat yang gramatis supaya markah mereka lebih baik. Dan mereka juga telah membuat aktiviti pembentangan. Jika para audience semua berkesempatan, boleh menonton video yang lepas macam mana saya melaksanakan aktiviti tersebut di StreamYard, dan kita lihat kat situ macam mana mereka membentangkan secara atas talian. Di sini saya memberi gambaran bahawa walaupun mereka berada di rumah, walaupun mereka berada di mana saja, kita boleh laksanakan pembelajaran secara remote learning. Maksudnya walaupun kita dah habis tempoh PKP, contohnya kita berkeluar, contohnya cikgu kena keluar 1 minggu sebab ada kursus ke ataupun dia tak ada pertandingan apa-apa sekalipun, PDPC boleh berjalan seperti biasa secara remote yang saya lakukan ini, supaya murid ini tidak lari ataupun tidak ketinggalan terus knowledge mereka tentang satu subjek. Contohnya bahasa Melayu, kalau sebelum ni saya, bila kita apa, macam saya selalu bergerak, jadinya murid saya selalu tinggal. Jadinya bila dah buat macam ni selama 2 minggu ni, dah saya yakin dengan pelaksanaan begini kita boleh, murid tak akan tertinggal dan murid akan berlaku continuity ataupun kesinambungan. Walaupun tidak berada di sekolah pembelajaran tersebut, tetapi mereka boleh belajar di rumah mengikuti apakah perancangan yang kita telah setkan untuk mereka. Baik, ini adalah senarai nama murid. Kita lihat kat sini 8 orang yang menyertai, 8 orang sahaja anak murid saya dalam kelas ini. Ada 4 tugasan. Saya ucapkan tahniah kepada 5 orang murid ini, Hafiz, Hafizi, Iyad dan juga Zaid Amirullah.
dan juga tanya juga pada dua orang murid ini. Saya tandakan biru ni sebab dia dah menyelesaikan sebahagian saja daripada surat tugasan. Dia Syafiq ni dah menyelesaikan tiga tugasan, cuma tidak membentangkan saja. Begitu juga dengan Ana, dia tak buat recording dan juga soalan pemahaman sebab tak ada tadi. Tapi telah membuat aktiviti kumpulan dan juga tapi tak buat aktiviti pemutangan. Untuk dua orang murid ini secara keseluruhan memang tidak laksanakan tugasan ini dari tugasan 1 hingga tugasan 4 dan juga daripada minggu 13 hingga minggu ke topik 13 hingga ke topik ke 17. Mungkin ada masalah dari segi internet connection ataupun masalah device, itu perkara yang kita tak boleh nak jangka dan kita tak boleh nak elak. Walau bagaimanapun, pada yang ada yang mempunyai keupayaan teknologi yang boleh mereka gunakan di rumah, mereka kena, mereka guna mereka mengoptimumkan teknologi yang saya mereka dah biasa guna tu dengan apa, mereka sendiri pun dah ada device sendiri. So mereka laksanakan tugas ini supaya inilah yang kita harapkan, mereka tidak jemu untuk belajar dan mereka seronok untuk belajar secara jarak jauh tetapi berkaitan dengan kontekstual, kontekstual terhadap isi pengajaran mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para audiens sekalian, kepada audiens yang berminat untuk mengetahui, untuk memahami tentang apakah itu pelajaran ta'adun, okay, di sini inisiatif Pusat Pendidikan dan Inovasi Pendidikan Digital Pasir Gudang telah menyediakan sebuah buku panduan pendidikan digital pengenalan kepada pelajaran ta'adun. Apa yang para audiens atau guru-guru yang yang berminat dengan buku ini, apa yang akan anda dapat ialah, yang pertama, kita akan mengetahui apakah itu pelajaran ta'adun dan juga apakah konsep pembelajaran ta'adun. Yang kedua, apakah model-model yang terlibat untuk pembelajaran ta'adun. Seterusnya, apakah keperluan dalam pembelajaran ta'adun. Yang keempat, kita akan mengetahui apakah benefit pembelajaran ta'adun ini. Yang jadinya, kepada para audiens yang berminat, boleh scan ke QR code ini. Okay. Bila dah scan, nanti kita akan sediakan borang dalam bentuk Google Form, sila isi dan submit, dan kita akan approach kepada audience yang berminat untuk proses pembayaran dan proses seterusnya. Baik, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Ini adalah sesi cekal BMX6 untuk unit ke-17. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher, dan juga boleh add friend di Facebook, Chef Azam. Okay, dalam dah subscribe, dah jadi friend, nanti kita akan update aktiviti-aktiviti sepanjang PKP ini. Dan juga kita juga ada laksanakan beberapa mini seminar, talk bersama panel-panel yang mahir tentang satu bidang. Dan nanti kita akan upload semua di sini. So nanti cikgu-cikgu boleh ikuti aktiviti yang kami lakukan. Baik, setakat itu saja. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Video akan datang berkaitan dengan sesi refleksi untuk unit ke-18. Baik, setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.